Hai teman-teman, di soal kali ini kita masih diberikan sebuah kesamaan matriks juga seperti yang tampak pada layar handphone kalian dan kita diminta untuk menentukan nilai A dan B. Baik, langsung aja ya, kita coba menentukan nilai A dan B-nya. Sini berarti kan dari baris pertama kita peroleh 3A dikurangi, maaf. Ini matriks persegi 2 kali 2 ya. Jadi baris pertama, kolom pertama 3A sama dengan negatif 12. Maka A sama dengan negatif 12 per 3. Jadi A-nya di sini sama dengan negatif 4. Terus yang kedua itu B ya. B-nya dari ini baris kedua kolom ke 1 ya. Nah, jadi 2B sama dengan 9 dan B-nya itu 9 per 2 ya. Jadi A negatif 4 dan B-nya 9 per 2. 2 desimal jadi 4,5. Oke, itu tadi jawabannya. Terima kasih.